Ya, betul. Oke. Sudah betul arah putarannya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan mereview alat mainan saya drone GJRC berapa ya, saya lupa nih tipe berapa, kalau tidak salah ini 668 ya, saya juga lupa drone tipe berapa ini, ada masih ininya. Nah, hak berapa ini ya, tipe, pokoknya saya lupa ya, yang jelas ini adalah drone GJRC. Nah, kemarin aku beli dapat ininya, set ya sahabat-sahabat nih. Ada chargernya, ada remote-nya yang seperti ini. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya mau review drone saya ini, sudah sering kali rusak ya, karena yang digunakan di sini adalah motornya yang sering rusak sahabat-sahabat. Ini dia, nah ini dia motornya, ini motornya yang sudah saya ganti, ada tiga motor yang sudah rusak nih sahabat-sahabat media. Nah, hari ini rusak lagi ya. Nah, coba kita cek. Kita akan cek ya sahabat-sahabat. Nah, coba kita putar. Saya tahan ya. Jadi yang rusak itu yang ini, ininya tidak berputar, yang ini tiga hidup. Nah, jadi intinya begini, ada satu pembelajaran di sini ya. Jadi dalam hidup kehidupan itu kita perlu keseimbangan. Motor ini bekerja karena masing-masing mempunyai gerakannya. Ini gerakan ke kiri, ini gerakan ke kanan. Ini ke kanan, ini ke kiri, seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, karena gerakan-gerakan seperti ini, dia bisa naik dengan seimbang. Masing-masing menjaga kecepatan gerakannya. Satu saja yang tidak berputar atau satu saja yang tidak terkontrol, maka pesawat ini tidak akan bisa naik dengan semestinya. Nah, demikian pula dengan hidup dan kehidupan kita dalam bernegara, dalam berbangsa, dalam berkeluarga. Kalau satu saja yang tidak mau menduduki posisinya, tidak mau menduduki posisinya dalam jabatannya, mau ngambil jabatan orang lain atau apa ya, maka itu akan merusak keseimbangan. Nah, lalu untuk memperbaiki ini ya, harus kita ganti ya, motor yang ini akan kita ganti. Oke, saya akan ganti sahabat-sahabat. Nah, kenapa motornya ini cepat rusak ya sahabat-sahabat, karena ini dia ya, ini kecil sekali ya, asnya sangat kecil, jadi hangusnya di sini. Ini dia ya, hangusnya di situ sahabat-sahabat ya. Oke, kita bongkar. Saya akan bongkar ini, saya tandai dulu ini yang harus kita copot. Nah,
Ini kan yang rusak tadi sahabat-sahabat ya. Yang ini. Oke. Yakin yang ini ya. Yang lainnya berputar. Kita akan ganti yang ini saja. Saya masih punya cadangan motornya banyak nih. Ini yang kecil. Yang kecil ya. Ini yang asli. Ukuran sama seperti yang bawaan. Ini kecil. Kalau kecil harus dikasih lakban untuk bisa dipasang. Nah, saya akan pasang yang ini aja ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Oke, kita ikuti proses melepas mornya, tahapan-tahapannya ya, sahabat-sahabat. Kita lepas satu persatu mornya dulu. Seperti ini ya, pelan-pelan. Ini mor bautnya lumayan banyak, sahabat-sahabat ya. Mornya lumayan banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 4 kali 5, 20. Belum lagi di sini 4. Di sini 4. Ya, 16 tambah 20, 30 berapa ini ya. Banyak sekali, sahabat-sahabat ya. Oke, kita akan lepas satu persatu. Oke, ini saya beli ya beberapa tahun yang lalu sebabnya ya, sahabat-sahabat ya. Nah, kita akan lepas semuanya. Ya, mudah-mudahan ini kita lanjut nanti ya. Oke, sahabat-sahabat. Oke ya, kita sudah berhasil melepas tutup atasnya. Nah, inilah penampakan mesinnya ya, sahabat-sahabat. Kemarin ini pernah mati bagian ininya nih. Ini sudah satu kali saya ganti. Ini IC power pinalnya ya, untuk mengatur kecepatan motornya sudah pernah mati. Nah, yang rusak dan harus kita ganti ini, sahabat-sahabat. Tadi sudah kita tandai. Nah, ini dia. Apakah kira-kira penyebab kerusakannya ini ya? Apakah hanya putus tali di sini atau bagaimana? Saya juga kurang tahu ya. Kita akan cabut. Oh, kuat sekali ini. Kayaknya ini hangus ini, sahabat-sahabat. Wow. Nah, ini dia. Nah, ini yang rusaknya, sahabat-sahabat ya. Sekarang kita coba, kita pasang baterainya dan kita naikkan. Oh, susah ya kalau. Nah, ini dia.
Oke, mati yang ini ya. Kadang-kadang dia berputar, kadang-kadang tidak ini. Oke. Arah putarannya kemana nih, perlu kita cek nih. Arah putarannya arah ke sana ya. Sana arah putarannya, putar ke kanan motornya. Kita akan ganti ini aja, dan saya sudah siapkan ini penggantinya ya. Biar kita pakai yang besar aja, yang asli, yang ukuran aslinya ya sahabat-sahabat. Kemarin saya pasang yang kecil nih, yang mana yang kecil ya, ada yang kecil nih, sudah rusak. Jadi sahabat-sahabat, saya rekomendasikan kalau mau beli drone, pilih motornya yang Bruce Lee. Jangan pilih motornya yang seperti punya saya ini ya. Lain sama warna ya. Oke, sama warna. Biar enak yang kabelnya sama warnanya, sahabat-sahabat ya. Biar enak mah. Saya malas nyolder nih sahabat-sahabat, karena saya malas nyolder, karena juga kabelnya sama ya, saya kasih potong di sini aja ya, potong di sini, kecuali putus di sana baru saya solder. Oke. Oke, mudah-mudahan ini arah putarannya pas ya, sesuai warna, supaya kita tidak bolak-balik lagi mengganti-ganti ya sahabat-sahabat. Ini dia orang yang malas nolder, karena mata saya sudah rabun-rabun ya untuk menyolder yang kecil-kecil. Kita cek putarannya dulu ya. Arahnya ke sana ya sahabat tadi, ke sana ya. Itu. Kita hidupkan. Ya, betul. Oke. Sudah betul arah putarannya. Sip. Akan kita pasang. Oh ya, kita itu kita lakban dulu kita supaya aman kabelnya, supaya bebas dari segala macam gangguan ya. Kenapa-napa nanti ya. Ini saya tanpa solder ya. Malas sih soalnya nyolder-nyolder, tanggung. Yang kecil-kecil gini. Padahal lumayan nih ya, berapa mili ya beban kabel terlalu panjang. Oke, saya akan celupkan ke sini. Ini dia. Oke, terlalu dalam ya. Pas ya, udah lepas, terlalu dalam ini ya. Ini harus kita perdalam lagi ini berarti. Gimana menekan nih sahabat-sahabat ya, lagi dikit lagi ya. Soalnya kalau tidak kita
masukkan ke dalam. Nanti atas di sini menekan ke casis ya. Oke, bisa aja ini. Oke, sudah. Oke. Kita pasang. Kita matikan dulu ininya. Ya, sudah. Saya malas ngeorder. Ini aja ya gantinya, sahabat-sahabat. Disambung saja. Oke, kita akan amankan kabelnya supaya ketika kita pasang tidak terjepit-jepit ya. Ini siap ke sana. Kemudian ini kita lipat begini ya, sahabat-sahabat ya. Ini dikasih pengaman aja ini. Takut kalau di sini panas. Takut biasanya ya kalau di sini panas biasanya ya. Malah konslet ya. Nah, kalau dibungkus seperti ini ya lebih aman. Seperti ini ya, dibungkus seperti ini lebih aman. Ini dia malah bisa mutar seperti itu ya, sahabat-sahabat ya. Tariknya dia, ya kan memutar karena dia tidak kuat ya, karena panas, ini kan panas lalu menguai, nah sehingga motornya bergerak dan menarik kabel ini, lalu kabelnya jadinya putus ya. Ini yang harus kita hindari. Gimana caranya menghindari itu? Untuk menghindari itu ya harus kita kasih lakban seperti ini aja. Nah, ini juga. Nah, kita kasih seperti ini. Nakal juga ini kabelnya nih. Oke, coba kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyangkut nggak? Sudah. Oke. Jadi ini motornya panas ya, sahabat-sahabat. Jadi dia bisa berputar gitu lalu meminta kabel konektor ke kabelnya ya, kabel listriknya. Itu yang bisa membahayakan dan bisa konslet seperti ini. Ini konslet seperti ini nih. Oke, konslet seperti ini. Nah, oke, sudah selesai ini. Kita tinggal cek. Untuk ngeceknya ya tidak bisa, harus kita pasang baut. Kalau kita hidupkan seperti ini bisa habis amburadul semuanya. Oke, kita pasang baut seadanya dulu. Muaranya kita pasang seadanya dulu ya, sahabat-sahabat ya. Muaranya banyak sekali ini, sahabat. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat, kalau beli drone, cek motornya ini. Kalau dia kecil seperti ini, berarti motornya gini. Ini ada munculan di sini.
pakai motor yang seperti ini ya tidak awet. Kecil motornya yang diangkat besar, logikanya aja ya susah. Oke, kita pasang dua-dua aja dulu semuanya. Nah, jadi kita pasang satu-satu pelan-pelan ya. Lupa ya ini. Aduh, lupaan sahabat-sahabat. Saya catat lagi. Kelebihan peralatannya, kelebihan kita catat. Oke, kita lanjut pemasangannya ya sahabat-sahabat. Ini kita pasang di kakinya. Pasang kakinya dulu ya sahabat-sahabat supaya mudah untuk memasang baling-baling. Oke, kita cek mor dulu. Kalau ada yang masih lebihan, berarti ada yang belum terpasang. Memang mornya ini ada yang hilang ya sahabat-sahabat. Ada dua yang hilang karena sudah sering kali dibongkar. Jadi sudah sering kali ini dibongkar ya sahabat-sahabat. Jadi mornya banyak yang hilang. Nah, sekarang kita mau ngetes. Untuk ngetes ini ya kita pasang aja semua ya, semua sesuai dengan tipe baling-balingnya. Ini ada tipe A, kita pasang ke A. Yang A kita pasang ke A ya, ada cirinya. Nah, kemudian yang ini B kita pasang ke B. Jadi putaran baling-baling ini dua arah ya, dua ke kanan dua ke kiri seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada yang A ada yang B. Kalau kebalik kita memasangnya nanti kacau dia gerakannya. Nah, ini B. Apalagi motornya tadi kita terbalik arahnya juga ya, kacau putarannya sahabat-sahabat ya. Nah, ini sudah. Oke, kita akan tes. Apakah bisa ini terbang semua ini. Kita oke, kita akan tes ya pesawatnya. Belum nyambung ya. Oke, berhasil sahabat-sahabat, berhasil ya, alhamdulillah. Nah, jadi intinya apapun di dalam dunia ini perlu keseimbangan ya, perlu keseimbangan dan harus ada kerjasama antara satu tim, antara satu kelompok itu. Jika tidak bekerja sama, maka akan timpang dan tidak akan bisa maju, tidak akan berfungsi dalam kehidupan. Sama ketika kita, diri kita sendiri juga perlu keseimbangan.
mulai dari keseimbangan mengisi perut, keseimbangan emosi, keseimbangan berperilaku. Bayangkan kalau kita terlalu pemarah, atau sebaliknya kita terlalu tidak pemarah, atau terlalu kekanyangan, atau terlalu lapar, maka itu akan berefek tidak baik ya terhadap diri kita. Sama seperti pesawat ini harus ada keseimbangan, sahabat-sahabat. Jadi intinya pesawat ini bukan hanya sekedar main-main. Pesawat ini memberikan sebuah pembelajaran keseimbangan dalam hidup, ya. Nah, jadi ada putaran ke kiri dan ada putaran ke kanan, dua ke kiri, dua ke kanan, seperti itu, sahabat-sahabat, ya. Ini arah ke kanan, ke kiri, ini arah ke kanan, ini arah ke kanan, ini arah ke kiri, supaya dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, sesuai kontrol, ya. Kalau ada satu putaran saja yang tidak berfungsi atau berbalik arah, maka tidak akan bisa bekerja ini pesawat. Itu pembelajarannya, sahabat-sahabat, keseimbangan. Keseimbangan, kekompakan, keharmonisan, itu yang akan menyebabkan diri kita maju, bangsa kita jadi maju, ya. Jadi masing-masing harus menerima tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan karena kita melihat orang sebelah sini ke kanan, kita mau juga ikut ke kanan, padahal tugas kita adalah ke kiri. Sama di sini. Mentang-mentang di sini putarannya arah ke kiri, melihat di sini ke kanan, lalu di sini ikut juga ke kanan, maka pesawat ini akan jatuh, ya sahabat-sahabat, apalagi sampai mogok. Mogok makan, mogok kerja dan lain-lain. Satu aja mogok makan, mogok kerja, maka akan menghentikan pergerakan suatu negara, suatu masyarakat dan diri kita. Nah, jadi sahabat-sahabat, ya, intinya kita harus bisa bekerja sama sesuai tugas kita masing-masing. Jangan pedulikan tugas orang lain. Jadilah diri sendiri yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain untuk keseimbangan alam ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat, semoga bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Walaupun ini hanya sebuah permainan, dan segala sesuatu tidak ada yang abadi, ya. Dia pasti bisa rusak. Nah, saya tinggal punya dua motor cadangan, ya, spare part pengganti tinggal dua. Ini juga nih, ya. Nah, yang kecil masih ada dua juga. Nah, jadi total kerusakan sudah 4. Selama saya memakai drone ini, 4 motor ini rusak, ya. Ini dia, sahabat-sahabat, ya. Sudah 4 nih. Yang rusak sudah 4. 4 kali 20.000, ya. Belum lagi ongkos kirim. Belum lagi ongkos kirimnya. Ya udah, ya, begitulah. Kalau mau bermain-main dan belajar, ya harus kita punya pengorbanan, ya. Karena dengan pengorbanan kita itu pasti ada hikmahnya. Kita pasti mendapatkan satu pembelajaran. Kita akan pasti mendapatkan satu kepuasan. Kepuasan itu yang tak ternilai harganya dengan uang, ya sahabat-sahabat. Terima kasih, ya, semuanya sudah menyimak video saya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya sahabat-sahabat. Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam aja. Aspalera. Diam. Udah rekam, Ha. Aspalera. Rekam. Siapa caranya rekamnya? Cicik sini nih. Nah, sudah merekam kah? Sudah. Aspalera. Tes. Sudah.
Ada kamu kontrol. Ada kamu kontrol, abis. Tangan bisa. Lagi tes, tes lagi. Mau lagi apa? Ininya pacul baterainya. Nah. Mana? Tes. Stop dah. Kayak stop ini. Ya.